Sehingga nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya. Ngerti? Ya. Nah, kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Kedua, semua TPS itu maksimum itu 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Ya kan? Nah, kita kan berpihak kepada rakyat. Kita gak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua. Dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini, merasa, Pak, kami gak merasa milisi ini. Kok yang menang ini, Pak? Kotak yang mana yang dibawa, katanya. Wah, ini luar biasa. Nah, rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran. Bukan pembenaran. Kebenaran. Jadi kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran. Kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jujur dan adil bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Ini rakyat yang ditipu nanti. Tindakan apa yang diambil, Pak? Oh, hukum. Karena negara kita negara hukum. Ya kalau merasa kuat mengatur hukum ya silakan. Tapi kan rakyat udah tahu. Kalau hukum itu berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, oh ini hukumnya udah gak bener gitu. Betul gak? Ya itu masalahnya. Tapi seakan-akan 02 itu merasa menang dan ingin merangkul semua pihak. Waduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Ya. Jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Begitu. Oh, banyak sekali. Ini nanti nggak bisa kita bicarakan di sini, harus dibicarakan melalui hukum. Dan hukum itu harus menerima kalau pelaksana hukum juga itu kan disumpah dia. Ya, untuk membangun satu kebenaran dalam hukum. Ini hukum dunia loh. Baru hukum dunia, belum lagi hukum akhirat. Kalau sampai pembenaran hukum itu menyimpang dari itu, di akhirat dia mampus saja. Ini artinya pemilu ini nggak legitimate ya, Pak? Kalau ya, legitimate atau tidak legitimate, nanti adalah hukum yang menentukan. Ya, bukan... Artinya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi itu menjadi salah satu... Udah pasti. Kalau lihat begini, udah pastilah. Tapi melihat barusan tadi Pak Anwar Usman putusan selainnya ini masih berkata. Aduh... Ya, udah. Cukup. Anda sudah tahu sebetulnya jawabannya. Ya Pak Oso, sudah. Ya Pak Oso, santai.